Okay, orang yang mempunyai color natural ni kebiasaannya mereka merasakan diri diorang selamat untuk pemilihan warna. Kali ni Sophia nak sharekan tips mengenai penggunaan colour tudung dan tone muka. Kali ni Sophia nak sharekan 3 tone colour, iaitu colour natural, colour tan dan colour gelap. Okey, orang yang mempunyai colour natural ni kebiasaannya mereka merasakan diri diorang selamat untuk pemilihan warna. Tetapi dengan pemilihan warna-warna pastel ni membuatkan mereka nampak lebih pucat sebenarnya. Okey, untuk orang yang berkulit tan pula, Sophia cadangkan supaya mereka mengenakan warna-warna dari unsur-unsur tanah seperti colour coklat ataupun mustard. Okey, untuk tone yang ketiga iaitu colour dark ataupun yang berkulit gelap, Sophia cadangkan supaya mereka memilih warna dari unsur-unsur semula jadi seperti warna-warna daun, warna hijau ataupun warna langit iaitu biru. Itu lebih sesuai dengan colour mereka yang agak gelap. Okey, itu sahaja tips pemilihan warna dari Sophia untuk semua.